Servis karburator ke 1293 Tokaido ya. Dari Mas Gideon. Dia nanya, ini saya matikan. Karakter karbunya gas kecilnya delay ya. Oh, enggak ada. Spontan semua karburator dari saya. Pasti dugaan saya kalau enggak bantalan jarum skepnya ada yang hilang atau nozzle-nya terbalik. Bengkel malpraktek ya. Ini dia kirim ada dua video ya, sama 1 menit 28, kembar kok kalau saya lihat. Nyom, kalau dikasih nah gasnya kosong ya, kayak tercekik, tertunda. Ada delaynya om, kosong, berbet. Delay kosong gas berbet. kecilnya. Kalau menurut saya delay kosong ya, berbetnya sih enggak. Mungkin interpretasinya beda-beda ya, masing-masing orang. Oh, kosong. Kosong banyak itu ya. RPM-nya nggak langsung naik. Kosong parah. Ya, sudah jelas ya. Saya minta kirim, oke. Langsung saja, ini live unboxing ya. Masih segel ini untuk keperluan pelihat nomor. Saya anukan, apa? Saya buka. Untuk keperluan syuting. Ini sebenarnya ini segel. JNT. Bensinnya tumpah di dalam kayaknya, belum dikuras. Oh, ini setelan kabel gasnya sudah pindahan ya, bukan dari Tokaidonya ini. Oh, setelannya sudah pernah di setel ini, lepas ini. Oke, langsung saja. Ya sudah, ini live show ya. Nah, ini karbu KLX-nya saya pindah ke Hayati, Sosakai Wave, supaya dipakai terus sebab irit. Nah, langsung ini spontan loh, spontan ini, nggak sama persis ya dengan apa video yang dikasihkan ke saya. Ini jangan-jangan sama ini motornya yang kurang trouble ini.
spontan ya. Spontan. Oh, ini ada ini. Coba saya pasang ya. Saya pasang filter. Mungkin dia karena pasang filter, saya pasang karetnya. Ini enggak, memang ada jeda sedikit ya ini ya. Ada kekosongan sedikit, tapi enggak separah di dalam motornya dia ya. Kalau itu kan kecekik ya, kalau ini langsung naik. Jadi ada jeda sedikit sekali, enggak parah. Kalau di motornya dia parah sekali. Kalau ini saya akui, agak ada jedanya dia. Coba saya setel dulu ya. Setel pilot screw-nya ini. Mati, berarti minta kendor ini. Setengah. Coba saya hitung dia ini pakai setelan berapa ya. Saya kembalikan dulu. Setengah. Satu, satu setengah, dua, dua kurang, dua kurang seperdelapan. Oke, saya kasih dua setengah karena dia dua kurang seperdelapan. Saya kasih kendor dua setengah, setengah, satu, satu setengah, dua, dua setengah. Masih ada jedanya sedikit, saya kendori 3. Hilang ya, pakai setelan pilot screw 3 sudah hilang. Hilang jedanya ya. Gas kosongnya hilang ini ya, kalau pakai putaran 3, asalnya 2 kurang 1/8, bukan 1/4 ya, 1/8, jadi 1/4 itu dibagi 2, jadi 1/8. Nah, ini cuma setel pilot screw saja, ini sudah beres, nggak ada masalah. Saya coba 3,5 ya, 3,5. Oh, tambah hilang, tambah spontan naik, tapi RPM-nya saya setel coba. Oh, lebih tinggi ini, 3, lebih tinggi 3 ya, jadi pakai 3 saja ini, bagus. Jadi ini cuma setel pilot screw aja, tinggal dibuka saja kok, nggak masalah. Ini pasti di filter udaranya buntu, mampet. Karena apa? Ditarik nggak bisa spontan, sininya mampet. Jadi saya yakin itunya mampet. Kalau kali ini ya, kasusnya sama Gideon, Gideon Adi ini kemungkinan besar ya, filter udaranya numpuk kotoran buntu, minta disemprot bensin. Berulang kali kasih bensin yang basah, disemprot angin yang kencang, disiram bensin yang basah lagi, disemprot angin yang kencang, diulang lagi, siram bensin lagi, sampai hitamnya melek, istilahnya apa ya, filter kertasnya itu warnanya cerah, cerah pudar, nggak hitam-hitam itu atau coklat-coklat, nggak, pokoknya warnanya terang. Pasti enak, pasti spontan, nggak ada delay-nya. Karena saya barusan kejadian ini di saya matikan dulu ya. Ini saya pernah kejadian di Skydrive. Nah, Skydrive. Skydrive itu karena pakai berulang kali, terus karburatornya itu saya semprot lewat selang hawanya ini ya, selang pernapasan,
supaya membilas karburatornya. Jadi nggak perlu cuci servis kilat lah, nggak perlu cuci karburator. Tapi saya sering cuci karburator tanpa membersihkan filter udaranya Skydrive. Ini Skydrive saya ada di Gresik. Nah, setelah saya bersihkan filter udaranya itu perubahannya signifikan. Pertamanya itu starternya sulit, sulit hidup. Saya curiga karena karburator sudah bersih, saya semprot selang hawanya ini berulang kali, masih juga starter sulit. Langsung saya ambil tindakan membersihkan filter udaranya Skydrive. Ternyata banyak kotoran numpuk. Saya semprot gitu aja dengan angin, tidak pakai bensin, saya pasang starter jreng. Setiap pagi saya starter jreng. Jadi problemnya starter pagi sulit itu bisa juga dari filter udaranya. Tidak cuma busi, kesehatan, kebocoran klep, atau kompresinya piston harus besar, nggak boleh bocor, yang pakai kencrotin oli di lubang busi itu. Jadi selain semua itu mendukung, filter udara ini juga penting peranannya nih. Oke, sudah selesai ya, punyanya Mas Gideon ternyata hanya dari putaran 1, 7 per 8, kan 2 kurang 1 per 8 kan, jadi 1 putaran 7 per 8, saya kendori jadi 3, enak, ketemu enak sudah. Oke, saya coba lagi ya, biar puas. Talk chair ya, talk chair, gasnya cepat naik cepat turun. Spontan naik sampai tinggi ya, gas kecilnya juga nggak ada delay, enak. Oke, nanti ini dibereskan dengan excellent, tuntas, jangan ewes-ewes ya, semprotnya seperti angin kecil gitu, anginnya harus kencang sekali supaya tuntas. Kalau anginnya kecil nggak tuntas-tuntas, bingung ininya atau ininya, ininya atau ininya, bingung kan. Ini dituntaskan baru bisa nuduh ini. Nah, tapi ini sudah clear, enggak ada masalah. Berarti saya nuduh filter udaranya Mas Gideon. Bisa dengan pasti saya nuduh, karena ya saya tes di motor saya no problem. Oke. Sekian ya. Saya matikan dulu. Sekian Mas Gideon, sudah clear ini masalahnya.